Tuan-tuan yang saya hormati, bila Allah kata iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang maha mulia. Subhanallah, masya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf. Macam mana kita ni nak memuliakan Tuhan? Balik buka dalam surah Al-Ahqaf, Allah cerita tentang beberapa perkara. Ada satu ayat dalam surah Al-Ahqaf, cari ayat tu. Yang pertama Allah kata, kamu disusukan oleh ibu kamu salasina syahra, 30 bulan, kata Allah. Kamu disusukan oleh ibu kamu 30 bulan. Kemudian kata Allah, bila umur kamu mencapai usia 40 tahun. Allah sebut direct, tuan-tuan. Bila kita mencecah usia 40 tahun. Rupa-rupanya umur 40 tahun ni Allah sebut. Dan ada ayatnya di dalam surah Al-Ahqaf. Kalau 40 tahun tak berubah lagi, mengucap siap-siap senang. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita baca buku tentang P. Ramlee, di hujung-hujung umur dia, bila dia pindah ke Kuala Lumpur, orang tak minat tengok filem dia. Tora Rimau Jadian lah, orang tak tengok dah. Doremi pun orang tak minat. La je baru minat balik, dah mati hamba Allah lah. Cerita Enam Jahanam tak laku langsung, tak jadi macam Mat Gilau. Dia duduk menung, dia kata, dia duduk nyimbang dengan kawan dia. Buka dalam buku biografi dia, kalau aku buat filem sekarang, tidak ada siapa lagi yang mau menontonnya. Yang menonton filem aku sekarang sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi atuk-atuk, dan mereka sudah ramai yang semayang. Itu sebut dia, mereka sudah ramai yang semayang. Itu kata-kata P. Ramlee, tuan-tuan. Bila filem dia orang tak tengok, mereka sekarang semua dah semayang, dah meningkat umur 40, hang tak semayang lagi, apa jadi ni? Umur 40 tak reti nak datang masjid lagi, apa nak jadi ni? Umur dah 40 tahun Tok Imam pun tak kenal, huru-hara ni. Umur 40 tahun perangai macam budak duk merempit lagi, masalah ni. Umur 40 tahun tak kenal tikam sembahyang lagi, huru-hara ni. Allah Ta'ala sebut, bila kamu usia 40 tahun, ada 5 benda yang kamu kena buat. Pertama, syukur kepada Allah. An ashkura ni'mataka allati, hendaklah kamu bersyukur pada Allah. Kerana pada usia 40 Allah Ta'ala bagi rumah, umur 40 dah dapat anak, umur 40 dah dapat isteri, umur 40 dah dapat kereta, dapat motor. Kebiasaannya umur 40 adalah umur kematangan, umur yang telah mencecah satu usia yang nak jadi matang dah. Syukur pada Allah. Yang kedua, wa ala walidai, bersyukurlah kamu pada mak bapak kamu. Umur 40 tahun jangan lupa mak bapak, sebab kalau kita umur 40, mak bapak pada masa itu 60 tahun ke atas. Kita 40, mak bapak kita confirm insya-Allah 60 tahun ke atas. Berapa banyak orang bila umur 40 dia tak peduli mak dia dah, sebab dia rasa dia dah ada anak, dia ada tanggungjawab. Mak dia pandai-pandai lah, mak apa susah, mak, mak pergi sekolah Ustaz Kazim, sekolah Ustaz Kazim, sekolah orang tua-tua, mak duduk sana. Mak apa susah, mak, mak pergi sekolah Ustaz Anung Sungai Manik Al-Islah ni, mak situ pun kau ada pondok, mak duduk sana. Saya dah sibuk dah, mak, mak saya tak dapat balik kampung lah, mak, bisnes saya ni, mak, mak saya tak dapat lah, mak, mak saya tak dapat lah, mak. Kata Allah, jangan lupa mak kamu bila kamu mencecah 40 tahun. Kemudian dalam ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wa an a'mala salihah tardah, tardahu. Maka pada usia itu carilah satu amalan yang bila kita buat amalan tu Allah redha. Kita bila dah mencecah usia 40 tahun, kita kena cari satu amalan yang Allah redha. Kita tengok sekolah kita, apa tanggungjawab aku untuk sekolah yang ada di kampung aku ni? Berpuluh-puluh tahun dah sekolah kita ni. Ada orang, tuan-tuan, madrasah ke, ma'had ke, apa ke di kampung dia, berpuluh-puluh tahun di kampung dia, dia tak pernah jenguk kampung tu, sekolah tu.
Tak pernah pijak tanah sekolah, tak pernah mai sekolah, tak pernah bagi sumbangan pada sekolah, tak pernah tanya apa sekolah, apa perlu sekolah, dia tak pernah tanya. Bila sekolah terbakar, baru dia beritahu. Berdiri tepi jalan tengok, aku dah kata, nampak tu. Ni perangai kita ni, nampak ni. Bukan orang sini lah, di Afrika ni. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang dekat sini tak hantar anak dia sekolah. Nu hak mai nu. Selangor mai, Alustak mai, Johor mai, Melaka mai. Yang hak dalam kampung tak mai. Ini cerita di mana-mana saja sekolah. Dia macam tok bumu kan laku, dalam kampung kan laku, orang luar mai. Eh, pasal apa yang ramai rumah dia? Eh, dia kan tok bumu. Oh ya, dia tak tahu tuan. Orang lain tahu. Serupa. Cubalah kita buat sebelum aku mati ni, aku nak buat satu benda yang Allah redha pada aku. Rupa-rupanya benda yang redha depan mata kita tu ada. Mungkin dia nama ma'had, mungkin dia nama sekolah dan sebagainya.